Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana. Apa kabar nih semuanya? Sehat kan? Saatnya jalan-jalan nih. Pada mau kemana? Luar negeri yuk. Kita pilih ke Singapura, negara tetangga kita. Dan saatnya kamu pilih mana? Tempat liburan favorit selama di Singapura. Sebelum lanjut ke topik bahasan kita, support kami ya guys dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. 1. Universal Studios Singapore. Biasanya ketika berlibur ke Singapura, serasa belum lengkap kalau kamu belum mengunjungi Universal Studios Singapore. Banyak hal seru yang bisa kamu rasakan. Bagi kamu yang ingin aksi spektakuler yang terinspirasi dari film-film Hollywood seperti The Wizarding World of Harry Potter, Fast and Furious, Transformers 3D, The Walking Dead Attraction, dan masih banyak lagi. Selain itu, tersedia pula berbagai wahana hiburan yang bisa kamu nikmati dengan santai. Kamu bisa memilih berbagai atraksi seperti The Nighttime Lights at Hogwarts Castle, mencoba tongkat sihir di Ollivander, menyaksikan special effects show, melihat tingkah lucu hewan di Universal Animal Actors, ataupun bertemu dengan bermacam raptor dari Jurassic World. Dijamin seru deh! 2. Sea Aquarium. Ada tempat wisata yang dijamin akan memukau Anda, yaitu Sea Aquarium. Sea Aquarium merupakan destinasi lainnya untuk kamu kunjungi dikarenakan menjadi rumah bagi lebih dari 100.000 hewan laut dari 1.000 spesies yang berasal dari 50 habitat berbeda. Saat berkunjung, akan banyak nilai edukasi yang kamu dapatkan. Kamu juga bisa terjun langsung ke dalam akuarium dan bercengkrama dengan ikan-ikan lucunya. Saat ini, Sea Aquarium menawarkan atraksi Glowing Ocean yang menawarkan eksotisme hewan-hewan bawah laut yang bisa berpendar dalam kegelapan. Ada juga beberapa seni instalasi yang diterangi dengan lampu khusus sehingga terlihat menawan di dalam gelap. Gimana? Udah bikin kamu penasaran kan? 3. Adventure Cove Waterpark. Setelah kamu puas mengunjungi wisata edukatif The Sea Aquarium, saatnya kamu memacu adrenalin kamu dengan bermain di Adventure Cove Waterpark. Yang namanya waterpark, kamu pastinya bisa dengan sepuasnya bermain di berbagai wahana air. Salah satu wahana air yang terkenal di sana adalah wahana seluncur kecepatan tinggi. Setelah itu, kamu bisa bersantai di atas kolam arus yang tenang. Di Adventure Cove Waterpark, kamu juga bisa menyelam bersama 20.000 ikan tropis yang hidup di sela dan di sekitar terumbu penuh karang yang indah. 4. Singapore Maritime Gallery.
Sebagai negara kepulauan, Singapura juga memiliki sejarah ketangguhan maritim. Hal ini bisa kamu buktikan di Singapura Maritime Gallery. Di sini guys, kamu gak cuma bisa melihat galeri yang berisi kejayaan industri maritim Singapura, tetapi juga dapat merasakan berbagai pameran interaktif. Contohnya wahana simulasi kapal. Selain itu, tersedia beberapa tempat khusus untuk anak-anak, seperti Explorers Corner, yang bisa mengajarkan mereka bagaimana menjadi nahkoda kapal. Jika bosan, anak-anak juga bisa bermain di playground yang aman dan menyenangkan di bagian luar Singapore Maritime Gallery. Marina Bay Sands. Marina Bay Sands ini juga bisa menjadi pusat kunjungan wisatawan ke Singapura, baik wisatawan yang datang pertama kali atau yang sudah berkali-kali datang. Salah satu wahana yang bisa kamu nikmati adalah Singapore Fire. Singapore Fire ini adalah biang lala observasi paling tinggi kedua di dunia, guys. Nah, dari Singapore Flyer inilah wisatawan bisa melihat pemandangan malam di Marina Bay. Super Tree di Garden by the Bay. Nah, tempat ini gak kalah spektakuler, guys. Sayang untuk dilewatkan kalau ke Singapura. Di sini sudah ada area Super Tree, yaitu pohon buatan tertinggi di Singapura. Di sini para wisatawan bisa melihat keindahan kota Singapura dari bagian puncak Super Tree itu. Jadi, di area puncak atau rooftop, para wisatawan bisa melihat kemegahan dan semaraknya lampu-lampu di Marina Bay dan juga Singapore River, ditambah pencahayaan semua gedung pencakar langit di Singapura. Siloso Beach. Salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Siloso Beach. Karena di tempat itu Anda bisa menghabiskan malam yang sangat menarik. Pesta yang digelar di kawasan Siloso Beach nonstop dari sore sampai esok pagi. Jadi, di Siloso Beach akan siap digelar acara hiburan musik dan DJ, mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Wow, pesta 12 jam non-stop untuk menghibur para turis. Jadi itu dia beberapa atraksi yang sudah pilih mana rangkum yang bisa kamu pilih untuk menikmati liburan kamu. Masih banyak kok tempat yang belum kami sebutkan dan bahas pada video kali ini. Jangan sungkan-sungkan ya untuk coret-coret di kotak komentar di bawah. Happy holiday guys. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Tonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys.